awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Ros, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik Opa. Upi. Upi. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Memang pun. Tapi ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Pusing lagi. Ipin, Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk. Azat. Nasib baik semua dapat. Kulung slipper je. Ini slipper mahal tau. Daddy belikan. Orang, dah basah kuyuk ni. Macam mana nak solat? Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! Dah kat luar tu. Yeay! Slipper aku menang! Berapa kali dah akak cakap? Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni,
tak payah pergi terawih lagi. Oba, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul. Hish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Racun! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Acik! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh, tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sudahnya makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Nak. Lazada New Year Sale. Serba baru, serba 21,000. Voucher diskon 21%, flash sale mulai dari Rp2,021, tambah ke troli. Tak boleh, kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak faham lah. Macam cerita. Hai, Jamak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lo punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok? Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar.
Upin, mai akak rasa? Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul-betul, buka puasa sama-sama. Riset Dokter Dunia sudah Selamanya. Betul-betul. Sedapnya bau. Masa apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan, Uncle belanja. Boleh tak boleh? Kamu semua kan puasa? Yalah, ayo yo. Ini pula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Mamlas. Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey, semua pergi balik. Allah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti itu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo yo, bulan puasa. Salahlah. Jadi Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makan lah. Hai. Kau dengar tak? Baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan? Balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu. Kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Bye, Kak. Bye. Bye, Haji. Okey. Ya. Kita beli air dulu. Apa itu? Apa lagi? Kita turun. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah itu? Tante itu. Dah kenapa? Kita orang ingat atuk dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak ke? Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik hitam. Operasi plastik hitam? Nak tangkap orang tak puasa. Diorang ni selalu beli makanan bungkus guna plastik hitam supaya orang tak nampak. Bijak. Memanglah orang tak nampak, tapi Tuhan nampak. Betul tu. Bulan puasa pun nak menipu. Apa faedahnya? Pahala tak dapat. Dosa je bertambah. Dah tu kena tangkap masuk lokap. Kalau tak puasa, masih lokap? Iya. Dah, lalu. Atuk nak cepat ni. Macam seronok, cik. Nak ikut juga. Korang ni. Tak boleh. Pergi balik. Ramainya orang hari ni. Penuh surau. Yelah, dah nak raya. Semua orang kat bandar tu dah mula balik kampung. Kau tak balik kampung? Ini kan kampung aku. Nak balik kampung mana lagi? Tapi tahun ni sedih lah. Esam beraya kat luar negara.
Tinggal aku seorang-seorang. Ish, apa pula? Kita orang kan ada. Betul tu, betul. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing tak? Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni, Mak E. Anak misali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Jom, Ipin. Eh, kata nak main. Upin, Ipin, dari tadi opa perhatikan tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu, tak ada syurga lah. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Jadi, syurga kita orang kat mana? Allahu Akbar Allah. Upin, Ipin, dah siap ke? Cepat! Dah! Ha, cepat, cepat. Terus minta maaf. Minta maaf, Kak. Kita orang janji jadi budak baik. Dengar kata. Betul-betul-betul? Yelah. Jom selfie. Amin. Kak, nak juga? Abah, Mak, selamat hari raya. Tunggu kita orang di syurga, ya. Saya Fizi. Berdirinya saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja tersalah cakap hari itu. Lepas kena cubit dengan Mak ya, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Fizi sedih. Fizi, jangan nangis. Kita orang dah maafkan pun. Kita kan sahabat selamanya. Betul-betul-betul. Kau orang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opa balik. Cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, opa. Akak. Alah, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan, sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap, nak pergi sungai. Pancing ikan, nak? Surut. Tak ada air. Tak dapat lah memancing. Lazada New Year Sale. Serba baru, serba 21,000. Voucher diskon 21%. Flash sale mulai dari Rp2.021. Tambah ke troli. Lazada. Tak
tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Haa. Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atau nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Nabrak! Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa, Kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejujur sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Hmm.
Yes. Sungguh aroma surga. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.